2 atau 3. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Pada Bapak-Bapak tadi jajaran Forkopim serta narapidana yang telah mendapatkan diri, dipersilakan kembali. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Wakil Bupati Sumedang kepada Bapak Dr. Rangges Haji Erwan Setiawan SD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bapak dan Ibu yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara dan Pak Lapas. Supaya mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyampaikan sambutan Pak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Kalpas dan selamat kepada warga binaan yang telah mendapatkan remisi umum, baik remisi umum 1 dan 2, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sumedang, kepada yang sudah bebas langsung selamat berkumpul dengan keluarga, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi ke sini. Percaya diri, apapun penerimaan masyarakat di luar harus tetap kita jalani. Hidup bapak-bapak sekalian masih panjang, apalagi masih punya keluarga, pada orang tua, sampai berbaktilah pada orang tua yang sudah berkeluarga, anak istri, binalah mereka dengan baik dan bergaulah dengan masyarakat seperti biasa, dan saya berharap masyarakat pun bisa menerima bapak dan ya bapak-bapak sekalian, tidak ada lagi pengecualian. Bapak di sini sudah dibina untuk bagaimana bermasyarakat, bagaimana ya tadi yang disampaikan ada pesantren, nah itu terus dilakukan, jangan hanya pada saat di sini saja, tapi ketika di luar pun terus dilaksanakan. Laksanakan yang baik-baiknya. Dan ya di pembinaan seperti keahlian atau apa juga dipraktekkan di sana. Cobaan pasti akan datang. Tapi saya berharap dan melangkah bapak keluar, bapak sudah siap dengan segala intrik-intrik di luar. Semuanya harus betul-betul siap. Karena di sini ini bukan hukuman, tapi binaan. Makanya kan disebutkan binaan. Di sini betul-betul dibina. Oleh karena itu hasil binaan ini harus betul-betul dijalankan dengan baik. Bukan hanya sekedar sudah bina di sini, di luar Bapak dan Ibu satu lain istilahnya. Dan tadi sampaikan di sini over kapasitas 200% lebih ya. 229%. Ini menandakan bahwa masih tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana mengurangi itu, jangan sampai terus bertambah, jangan sampai lebih lagi kapasitas. Ada plus minus, Pak, kalau kita
perluas atau perlebar kita ini kan. Takutnya tuh masih kena lupa sahur. Jadi jangan justru untuk sparring cepat pembinaannya dengan baik, keluar sudah jangan ada kembali lagi, dan juga jangan ada kriminalitas lainnya lagi, terutama ya narkoba ya Pak ya, karena segala sesuatunya itu berangkat dari narkoba, alkohol, hal seperti itu yang tadinya anak baik, penurut, tidak ada niat jahat, tapi ketika sudah mabuk, ketika sudah di luar kontrol, mereka bisa melakukan apa? Karena kejahatan itu bukan karena niat, tapi ada kesempatan. Ya, kesempatannya ya dia akan mabuk dan kesempatan kelalaian dari orang-orang lain. Saya berharap dengan pemberian remisi